Assalamualaikum, selamat datang di channel Ana Jawara. Nah, kali ini sudah ada Oppo F3 Plus yang di sini kekunci akun Google-nya atau lupa akun Google ya. Di sini perangkat ini di-setel ulang untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya. Itu ada tulisan seperti itu. Nah, setelah itu kita kembali ya. Kita tidak perlu PC dan sangat mudah sekali ya. Cukup 2 detik saja sudah done. Nah, kita kembalikan ke menu layar utama seperti ini. Nah, setelah itu kita klik panggilan darurat. Oke, kita ulangi. Kita klik panggilan darurat di sebelah kiri bawah. Kita klik saja. Nah, di sini kita ketikkan bintang pagar 812 pagar. Nah, kita tunggu saja. Ini sudah terbypass ya. Cukup mudah sekali, teman-teman. Nah, di sini sudah fix terbypass. Kita tinggal ini masih bahasa Cina ya. Kita tinggal pilih bahasa saja. Untuk bahasa Cinanya kita rubah menjadi bahasa Indonesia ya. Di sini kita klik yaitu pengaturan. Ini masih bahasa Jepang atau Cina ya, pokoknya Cina ini. Bahasa Cina. Maka dari itu kita bingung kalau tidak dirubah dengan bahasa Indonesia. Nah, sekarang untuk cara merubahnya itu juga sangat mudah sekali. Kita tinggal pilih yaitu titik tiga, gambar titik tiga ntar ya. Oke, teman-teman, seperti ini untuk cara bypassnya sudah terbypass. Nah, oke, teman-teman yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe-nya di channel saya ini. Semoga bermanfaat ya untuk video-video ini. Nah, silahkan share ya. Kalau share, kalau yang tidak share maka akan handphone Anda akan kembali seperti tadi, terkunci lagi ya teman-teman. Maaf ya. Oke, langsung saja selanjutnya seperti ini untuk cara yaitu masuk ke menu setelan. Nah, di sini kita hitung saja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Di sini ya ada gambar titik tiga itu. Ini yang titik tiga pertama, berarti kita yang titik tiga kedua. Oke, kemudian yang paling atas sendiri yang apa, kita hitung 6 ya. Di sini 6 kita hitung lagi 6, berarti ini ya. Oke, kita yang pertama, kemudian kita pilih bahasa Indonesia. Oke, seperti itu, sangat mudah sekali ya. Oke, seperti itu untuk cara mengembalikan ke bahasa Indonesia untuk Oppo F3 Plus nya oke, kita ulangi sekali lagi. Jadi untuk bahasa kita klik ini ya, kemudian kita klik ke 6 di sini, yang ini yang pertama, kemudian ini ya. Oke, demikian tutorial ini, semoga bermanfaat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.